Newton Cradle, ayunan Newton. Ayunan Newton adalah alat yang mendemonstrasikan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi, terdiri dari sebaris pendulum. Ketika satu bola di ujung diangkat dan dilepaskan, bola itu mengenai bola lain yang tidak bergerak. Sebuah energi ditransmisikan dari bola satu ke bola lainnya, hingga mendorong bola terakhir ke atas. Newton Cradle diciptakan dan diberi nama oleh aktor Inggris, Simon Bradley, pada tahun 1967. Dinamai demikian untuk menghormati rekan senegaranya, dan fisikawan revolusioner yaitu, Isaac Newton. Ayunan dua bola. Ayunan tiga bola. Ayunan empat bola. Terima kasih.